Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu tabaraka wa ta'ala في محكم كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. Para jamaah yang mulia, para pecinta, para wali-wali Allah, para pecinta ulama-ulama Allah,
yang hadir di majelis peringatan kepada seorang ulama yang agung, seorang wali yang agung, dan beliau adalah sanad mata rantai keilmuan umat Islam yang ada di Bandung, di Jawa Barat khususnya, dan umumnya yang tersebar ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai negeri, yaitu sahibul haul yang dihauli oleh kita semua saat ini adalah al-alim al-allamah al-arif billah mursyid at-tariqah al-qadiriyah wal-naqsyabandiyah Syekh Muhammad Alwi radhiyallahu ta'ala anhu warda, yang mana beliau adalah salah satu murid daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu warda, dan beliau adalah salah satu murid daripada guru tariqah mursyid tariqah qadiriyah naqsyabandiyah yang menggabungkan dua tariqah yang agung al-qadiriyah an-naqsyabandiyah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahul alim. Dan beliau Syekh Muhammad Alwi Sahibul Haul ini adalah salah satu gurunya Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkashi radhiyallahu anhu, dan juga Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu, Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Mama Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu ta'ala anhu, dan para ulama-ulama lainnya yang di masa hidupnya Syekh Muhammad Alwi ini, ulama-ulama Bandung yang masyhur ini sebagai sanad-sanad keilmuan, sanad-sanad agama bagi masyarakat umat Islam di Jawa Barat khususnya. Beliau-beliau ini sudah menjadi ulama-ulama besar, masih terus hadir dalam majelis ilmunya Syekh Muhammad Alwi Sukapakir sampai wafatnya. Dan kakek yaitu Eyang Muhammad Hasan Mustawi berbarengan kalau ngaji itu sama Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi sama Mama Eyang Muhammad Zarkashi, suka bareng ngaji sekaligus juga berguru dalam tariqah qadiriyah naqsyabandiyah kepada Syekh Muhammad Alwi ini. Walaupun Mama Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad dan Syekh Marzuk di Makkah Al-Mukarramah. Dan Syekh Muhammad Syekh Marzuk ini sahabatnya Syekh Muhammad Alwi Sukapakir, kedua-duanya dan ketiga-tiganya dengan Syekh Muhammad Al-Sukapakir mengambil tariqah qadiriyah naqsyabandiyah langsung daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Mama Eyang Cibaduyut, Mama Eyang Cibabat, kakek ini sudah jadi ulama
bahkan sudah menjadi aulia karom, sahibul karomah di masanya, masih hadir di majelisnya Mama Eyang suka parkir. Bukan cuma dalam tariqah, hatta di dalam berbagai fan keilmuan, wabil khusus ilmu syariat yang sanadnya Syekh Muhammad Alwi ini menerima daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau-beliau ini kakek dan mama yang jibabat yang jibadiyut masih hadir dalam majelis itu, padahal sudah menjadi ulama-ulama dan aulia-aulia yang agung. Ngajinya kepada Syekh Muhammad Alwi sampai Syekh Muhammad Alwi wafat. Allah, Syekh Muhammad Alwi ini beliau satu masa, ya, satu kurun dengan masanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan juga satu masa dengan Mama Eyang Zainal Abidin ama Khalifah Mahmud ama Khalifah Mahmud, satu masa juga, satu kurun, satu level dengan kakaknya Eyang Prabu Cigonewa, yaitu Eyang Amin dan Eyang Cikungkurak. Itu bersahabat ama Khalifah dengan ama Cikungkurak, mesantren bareng dengan Mama Yasin, yaitu di Mama Sadang Sayati mesantren bareng. Jadi usianya sama di situ. Yaitu adalah kurunnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ini Syekh Muhammad Alwi masih keturunan juga dari Cirebon juga, dari Kanjeng Syarif Hidayatullah juga, tersambung ke Eyang Mahmud juga. Nah, beliau ada di masa itu. Syekh Muhammad Alwi ini adalah sebagai mujiz yang agung, yaitu sang pemberi ijazah dalam berbagai fan keilmuan yang beliau terima dari banyak guru beliau, terkhusus Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi bagi warga Jawa Barat, bagi warga Bandung yang belajar ngajinya melalui sanad guru-guru yang sampai kepada Syekh Muhammad Alwi, yaitu diantaranya melalui jalur sanadnya Mama Eyang Cibaduyut, Mama Eyang Cibabat, Mama Eyang Rende, Mama Eyang Bojong, lalu ke bawahnya Abu Yaqai Muhammad Yahya, ya, Darussurur, Ayahanda, apa Mama Kiai Haji Ahmad Toha. Ini yang sana, jadi murid-murid daripada Ama Cibaduyut, murid-murid daripada Ama Eyang Cibabat. Semua kitab-kitabnya dalam semua fan itu punya sanad yang resmi. Ya. Dari mana? Dari Syekh Nawawi melalui jalur Syekh Muhammad Alwi Sukapakir. Fahami oleh kita. Makanya sangatlah pantas kita semua warga Jawa Barat, karena ulama-ulama dan pesantren-pesantren di Jawa Barat, kalau kita telaah pasti akan merujuk ke sini. Kalau kita telaah akan merujuk ini ke sini nih, ke Mama Eyang suka pakir. Maka seyogianya kita umat Islam warga Jawa Barat ini betul-betul mampu mengagungkan sebagai sanad ilmu yang agung ini.
dan mencintainya dan mengenalnya dan mengingatnya dan memujinya, mengungkap sejarah hidupnya yang agung, dan juga berziarah ke makamnya, menghadiahkan daripada pahala amal-amal soleh, bacaan-bacaan kalimat thayyibah kepadanya sebagai bentuk syukur kepada wasilah agama yang Allah anugerahkan kepada umat Islam warga Jawa Barat melalui beliau. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, ini sekarang Buya kasih tahu. Siapa yang tidak tahu sekarang dikasih tahu. Yang mengaji, mengkaji ilmu agama lewat murid-murid Mama Eyang Cibaduyut, murid-murid Mama Eyang Rende, murid-murid Mama Eyang Cibabat khususnya, siapapun itu, maka semua fan keilmuannya akan tersambung sanadnya kepada Syekh Muhammad Alwi ini. Syekh Muhammad Alwi, beliau mengaji langsung kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dari sisi thariqah, Syekh Muhammad Alwi beliau ngambil dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang terang tentu, ya. Nasab dalam thariqah, nasab dalam keilmuan, ini dua ulama besar ini. Yang satu masyhurnya ulama syariat yaitu Syekh Muhammad Nawawi, yang satu lagi masyhurnya ulama thariqah yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, dua-duanya dari Indonesia. Bahkan Syekh Muhammad Nawawi dari Jawa Barat karena dulu Banten itu Jawa Barat, dan Syekh Muhammad Nawawi keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah juga. Sama ini juga Syekh Muhammad Alwi ini keturunan daripada Kangjeng Syarif Hidayatullah juga. Ini adalah keagungan kita semua. Ini adalah kebanggaan kita semua karena ini sanad kita. Makanya Buya sarankan kepada semua umat Islam khususnya warga Jawa Barat, mengaji kitab apapun coba usahakan hadiah dulu ila hadrati dulu kepada ashabus sanad, ashabul ijazah. Mau baca Safinah, mau baca Jurumiyah, mau baca kitab-kitab semua fan yang 12 dan termasuk ilmu balaghah. Ingat bahwa Syekh Muhammad Alwi adalah sebagai sanad. Dan ini begitu Buya teliti, banyak sekali ini umat Islam yang tidak kenal siapa Syekh Muhammad Alwi. Karena kebanyakan kita ini tidak ada minat untuk mengetahui silsilah agama. Nah ini kekurangan umat Islam. Bukan cuma di Indonesia, dimanapun salah satu kekurangan umat Islam adalah tidak mengenal kepada sanad agamanya sendiri. Disebut anak jadah gak mau, tapi ditanya bapaknya gak tahu, tanya ibunya gak tahu. Kalau disebut anak jadah gak mau, ini kan kesalahan besar. Ini kesalahan besar ya. Fahmi. Allah. Syekh Muhammad Alwi ini ulama yang sangat disegani. Karena ulama, di samping keulamaan secara ulama zahir juga, beliau adalah ulama batin. Sehingga sekelas Mama Eyang Cibabat yang masyhur karomahnya, beliau tunduk di hadapan Syekh Muhammad Alwi. Bagaimana keagungannya Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkasi, beliau salah satu gurunya Mama Rende, beliau salah satu gurunya Mama Gentur,
Eyang Cibaduyut sendiri yang berkata kepada apa? Kata mama Eyang Cibaduyut sendiri, gitu kan? Ajengan gentur murid kami, ajengan Sukaraja murid kami, ajengan Cibangban murid kami, yang masyhur-masyhur. Ini yang masyhur-masyhur disebutin sama mama Eyang Cibaduyut. Sehingga apa dulu pernah bilang ulama yang paling banyak muridnya itu di Jawa Barat mama Eyang Cibaduyut. Yang Cibaduyut pernah melancong dulu bertahun-tahun. Melancong bertahun-tahun setelah wafat putranya yang sangat beliau cintai. Mama apa cerita? Lalu pulang lagi, setelah pulang lagi berangkat lagi. Begitu pulang dibawakan berbagai macam buah-buahan. Diiring oleh para pengiring dari setiap daerah di mana Mama Eyang Cibaduyut datang ke sana. Mama Eyang Cibaduyut sendiri sampai ke ujung kulon. Begitu datang ke sana, ternyata di sana ayah murid kami sana. Sampai ke timurnya, sampai ke baratnya, sampai ke utara, ke selatan, ujung Jawa Barat ini, ujung Banten. Mama Eyang Cibaduyut cerita ketemu dengan muridnya, ketemu dengan muridnya, ketemu dengan muridnya, ketemu dengan muridnya, terus ketemu dengan muridnya. Masya Allah. Dan kita tahu juga bahwa Syekh Muhammad Alwi Sukafakir bukan hanya berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi di saat itu, di zaman itu, di Makkah. Level Syekh Muhammad Nawawi di Makkah itu sangat banyak sekali. Yang mengajar di Masjidil Haram, beliau menerima juga sana dari ulama-ulama yang level itu. Coba bayangkan, kan? Jadi sangat keilmuan itu sangatlah agung. Sangatlah agung. Coba, selevel Mama Eyang Rende aja muridnya sama Cibaduyut, beliau menerima ilmu salah satu gurunya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah, dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bayangkan, yang menyusun banyak kitab, diantaranya Sa'adatul Darain, diantaranya Afdhulus Shalawat, diantaranya kitab-kitab pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur keulamaannya, bahkan kewaliannya. Ini Syekh Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sehingga Mama Eyang Rende ketika mengijazahkan semua yang beliau terima daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani kepada apa di Maqam Mahmud dulu, apa cerita? Semua diijazahkan kepada apa semuanya? Kata Mama Eyang Rende, sakabeh anu munang ijazah kami ti Syekh Yusuf tu kudu dipuasaan surna. Beliau langsung dari Syekh Yusuf di masa itu. Ini Syekh, ini Mama Eyang Rende, yang mana Mama Eyang Rende itu muridnya Mama Eyang Cibaduyut. Gimana Mama Eyang Cibaduyutnya? Itu di level mana kira-kira tuh kan? Salah satu guru daripada Mama Eyang Cibaduyut di Makkah adalah yang menyusun kitab Riyadul Badi'ah, As-Sayyid Hasabullah Al-Makki. Kan ini jarang orang tahu di mana sebetulnya ulama-ulama di kita ini kalau dilihat sanad keilmuannya ke atasnya, subhanallah, aulia-aulia kubar. Masya Allah, para muhadithin, para mufassirin. Cuma ini jarang diungkap. Ini jarang diungkap. Di zaman sekarang ini perlu diungkap. Ketika sekarang banyak juri nyiliburi setan marakayangan yang dohirnya ngaku-ngaku jadi kiai, berbicara Quran hadis, jadi ustad, da'i, mubalik, tapi sebetulnya dia itu bukan ahli ilmu.
sebetulnya dia itu tidak mempunyai sanad dalam keilmuan yang jelas mata rantainya seperti matahari yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu banyak umat Islam yang tertipu karena mendengar ayat Quran atau hadis yang diutarakan hanya segitu. Padahal kita punya sanad ilmu yang sangat agung sekali. Sangat agung sekali. Subhanallah. Sekali lagi, maka Buya menyarankan kita umat Islam di Jawa Barat ini seyogianya rajin mengingat, mengenal, memuji, menghauli para sanad-sanad ilmu sebagai bentuk syukur kepada wasilah yang Allah perintahkan. Karena Allah tidak akan menerima syukurnya kita kepadanya kalau kita tidak syukur kepada wasilah, yakni wasilah nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat wasilah tersebut. Dan tidak ada wasilah yang paling agung kecuali wasilah agama. Dan wasilah agama diantaranya adalah guru-guru kita yang ada di Bandung ini. Diantaranya adalah Mama yang suka fakir ini, Syekh Muhammad Alwi radhiyallahu ta'ala anhu warda. Mama yang si Baduyu tidak mesantren di Mama suka fakir dari awal. Kakek juga tidak. Mama yang Cibabat tidak. Tapi ketika Syekh Muhammad Alwi kembali dari Makkah Al-Mukarramah ke sini, di mana di sini saat itu kan, masya Allah, ini kan penuh dengan para aulia, ulama-ulama besar di masa itu. Dan Mama yang Cibabat sudah menjadi ulama besar, Mama yang Cibabat juga begitu, kakek juga sudah. Ya seperti beliau-beliau ini. Ah, begitu datang Syekh Muhammad Alwi, semuanya terus memburu Syekh Muhammad Alwi, hadir di majlis Syekh Muhammad Alwi. Masyaallah. Lalu mengambil lagi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Syekh Muhammad Alwi, selain dari Syekh Muhammad dan Syekh Marsuk yang di Mekah. Fahami oleh kita ini semuanya. Agar tahu ini ya, agar tahu ini. Maka kita harus sekali ya menghaulinya, mengingat, memuliakan agar umat Islam Jawa Barat ini tahu dari mana agama yang mereka terima. Saya ngaji kitab fikih di Kiai Anu, Ustadz Anu, Kiai Anu, Guru Anu umpamanya, coba cek ke atasnya kemana larinya ya. Dan di Bandung ini kan rata-rata nanti-nanti akan berpusatnya ke Mama Eyang Cibaduyut, Mama Eyang Cibabat. Loh, kalau itu dari mana? Berpusatnya ke sini, ke Syekh Muhammad Alwi. Allah, Allah, Allah. Syekh Muhammad Alwi kemana? Ke Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini acara haul seperti ini bagian daripada syukur. Ketika kita mensyukuri sanad agama, maka Allah akan menambah nikmat agama kepada kita. Ketika kita mensyukuri sanad ilmu Allah, maka Allah akan menambah ilmu Allah kepada diri kita. Setiap nikmat yang kita syukuri, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Janji Allah, la in syakartum la zidannakum. Apa saja nikmat yang kita syukuri, dan tidak ada nikmat yang teragung terkecuali nikmat agama. Dan wasilah-wasilahnya, siapa wasilah-wasilahnya? Adalah para ulama. Maka kita ketika bersyukur kepada Allah atas ulama yang Allah hadirkan kepada kita, atas hidayah dan taufik dari Allah kepada hati kita, hingga kita berguru kepada ulama, menerima ilmu Allah lewat ulama tersebut,
lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah-nambah nikmat agama di diri kita. Allah akan menambah-nambah keberkahan, Allah akan menambah-nambah manfaat, Allah akan menambah-nambah nur, Allah akan menambah-nambah asrar. Amanat dari apa dulu? Bahkan apa amanat dari guru-gurunya, dari leluhur-leluhurnya, ayahnya, semuanya. Agar sering berhadiah, menghadiahkan Fatihah, bacaan Quran dan sebagainya. Bahkan setiap ngaji harus baca dulu Fatihah ila arwahikan, hadiahkan kepada para guru-guru. Tidak menemukan, Abu ya, setiap ngajinya apa dulu ya, kayak Amah Ahmad Toha, setiap ngajinya Abuya Yahya dan Surur, terkecuali sebelum ngajinya pasti akan bacakan dulu hador kepada siapa, wabil khusus kepada guru-gurunya. Coba siapa yang pernah ngaji bersama Abuya Yahya, siapa yang pernah ngaji bersama apa ya, kayak Ahmad Toha, pasti semuanya akan menemukan setiap mau ngaji pasti akan baca apa dulu? Hadharah dulu. Siapa yang dihadiahin? Guru-gurunya. Guru-gurunya. Dan memang amanatnya seperti itu. Dan guru-gurunya adalah wali. Sehingga apa pernah cerita kepada al-fakir, apa mah teboga guru angin kabeh wali. Sora apa? Pala apa mah sok mineng hariwang karena diri apa sorangan, lamun maca kitab ihya, maca kitab-kitab nu nyarioskeun manakibna para ulama, para wali, karomah-karomah nu istimewa ti para wali ditaroskeun ku Buya, naon margina hariwang? Hariwang teh sieun ngarendahkeun nu aya dina kitab. Nah, margina sekuyan teh gitu. Sabab guru-guru apa mah kitu. Sarua jeung nu dina kitab nyaritakeun karamat ngahirupkeun nu paeh. Da biasa guru apa mah kitu. Nyaritakeun jadi dua, jadi tilu, jadi opat, jadi lima, jadi genep. Da guru apa mah kitu kabeh. Nyaritakeun aya di ditu, aya di dieu. Da kitu kabeh. Allah. Dek guru apa mah kitu kabeh. Fahami. Sehingga dina bab masantrenkeun apa mah sangat apik. Sangat apik. Tidak sembarangan kalau memesantrenkan itu. Jadi kalau memesantrenkan itu harus betul-betul sanadnya ini dari mana? Harus jelas. Bukan sekedar dia mahir dalam ilmu agama, Qur'annya, kan? Hadisnya, tafsirnya, umpamanya ilmu alatnya, balagohnya. Tidak. Tidak. Tapi yang apa cari selalu adalah sanadnya ini dari mana. Kalau sanadnya ini jelas dari para wali-wali yang agung, ulama-ulama, aulia-aulia, al-arifina billah, baru dibolehkan ngaji. Kalau tidak, walaupun sehebat apapun, enggak boleh ngaji ke sana. Kenapa? Karena sambungannya tidak jelas. Kalau sambungan tidak jelas, kan? Lalu siapa yang akan membela kamu? Siapa yang akan membela kamu nanti? Ketika ilmu kamu tidak sampai, ketika amal kamu tidak sampai, ketika doa kamu tidak sampai, yang diharapkan tinggal syafaat guru, syafaatnya ulama yang bisa menyampaikan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama. Kamu tidak bisa sekonyong-konyong langsung sampai Rasul. Ulama yang punya mata rantainya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu nanti Rasulullah yang menyampaikan kamu kepada Allah. Itu secara otomatis begitulah teknisnya Allah. Ketika Allah akan memakrifatkan hati hambanya kepadanya, ketika Allah akan
menyambungkan, mengumpulkan hambanya dengan kekasihnya, Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan dulu ini hamba dengan mata rantai ilmunya. Kalau sudah ketemu dengan mata rantai ilmunya, persis seperti lampu merkuri ini kan, yang colokannya memang tersambung kepada yang ada listriknya, baru bisa diambil manfaat tuh. Lahir keajaiban nur cahaya, lahir keajaiban suara yang di panggung ini Bu ya, yang tidak mungkin sampai ke ujung situ, sampai ke situ berapa ratus meter ke situ kan, tuh ke situ berapa ratus meter, tapi bisa sampai ini suara, bisa sampai suara. Kenapa? Karena ada aliran listrik. Di mana sound ini disambungkan kepada yang punya listrik? Listrik di sini tersambung kepada gardu, gardu di sini tersambung kepada gardu yang sebelumnya, lalu tersambung lagi sampai ke mana? Sampai ke pusatnya. Di mana pusatnya? Hah? Di saguling kan, pusatnya di saguling. Begitu pula agama, begitu pula ilmu, kalimat thayyibah, doa-doa, sholawat-sholawat, semuanya kan, ini tidak akan ada aliran listriknya, yaitu asror dan anwarnya. Tidak akan ada kalau tidak tersambung kepada yang punya aliran. Ingat bahwa sagulingnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu sagulingnya. Di mana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan lahir apa? Hah? Gardu. Lalu nanti tersambung lagi dari setiap gardu ke rumah-rumah. Di rumahnya bagaimana kesiapannya? Ada yang kesiapan cuma 450 kWh, ada yang kesiapannya 900, ada yang kesiapannya sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Sehingga ulama beda-beda. Kan? Asrornya, para aulia juga beda-beda asrornya. Walaupun sama-sama dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-madad bihasabil istimdad, karena madad yang datang dari Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sagulingnya, lalu sampai kepada guru-guru kita, lalu sampai kepada kita. Ini besarnya madad itu bagaimana istimdad kita. Apa istimdad? Ya bagaimana usaha kita di dalam menghasilkan madad tersebut. Bagaimana mujahadah kita, bagaimana perjuangan kita, pengorbanan kita di dalam meraih madad tersebut. Itu tidak sama. Seperti kita ngaji kesinilah, ada yang hadir mungkin saja, yang hadir ini saya karena ingin keberkahan daripada sahibul haul, saya ingin mencari ilmu Allah di sini, saya dengan kesini, saya mah mau makan kesini, ya kan? Na'udzubillah, ini mah cuma kemungkinan, ya. Suudzon tidak boleh. Ah, saya mah mau cari, barangkali ada HP yang bisa saya curi. Kan itu pernah terjadi dan sering terjadi kan? Nah, ini sebagai gambaran. Kan macam-macam orang cari ilmu, macam-macam tujuannya untuk apa? Orang beramal saja tidak sama tujuannya. Sehingga madad yang datang dari Allah kepada kita sesuai dengan istimdad kita masing-masing. Apa itu istimdad? Upaya, usaha, perjuangan di dalam meraih madad. Itu namanya istimdad. Istimdad itu tolabul madad. Tolabul madad adalah usaha dalam rangka menghasilkan madad ini.
Eces nanti atau HS teh? Hah? Jelas? Nah. Pahami oleh kita semua. Jadi usahakan umat Islam kalau memesantrenkan anaknya jangan dilihat bangunannya, wah megah. Jangan dilihat wah itu bahasa Arabnya fasih, enggak. Jangan dilihat ini punya cara yang bisa lebih cepat, gitu kan? Tidak, lihatlah sanadnya. Tersambung enggak sanadnya dalam keilmuannya kepada para ulama-ulama yang betul-betul ulama akhirat. Para aulia-aulia al-arifuna billah yang betul-betul tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang harus dilihat. Ini sayangnya umat Islam zaman sekarang ini kalau mau mesantrenkan anaknya tidak melihat ke sana. Oh, yang dilihat, wah ini oh bahasa Arab hari-harinya nih. Oh, anak saya biar bisa bahasa Arab. Oh, ini hafal Quran bisa 3 bulan atau 40 hari. Wah, ini hebat nih, kan? Kan banyak sekarang bahkan rumah-rumah tahfidz mereka itu kan dari golongan bukan ahli sunnah wal jamaah. Membangun rumah-rumah tahfidz. Tapi karena bodoh tidak tahu ini siapa ini yang mengajarkannya siapa sanad Qurannya dari mana nyambung nggak sanad bacaan Qurannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat guru-gurunya yang jelas terang benderang paham banyak sekarang mengkaji hadis lihat dulu sanad hadisnya dari mana. Sanad hadisnya dari mana? Nyambung enggak guru-guru besar hadisnya ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Karena tidak dianggap sah ilmu seseorang kalau ngambil ilmunya hanya dari kertas. Berguru hanya ke Mbah Google, ke Ustaz Yahoo. Hah? Tidak dianggap sah. Ilmunya tidak dianggap sah. Fahami. Buya sudah menelusuri. Di antara yang Buya temukan, yang tidak punya sanad yang jelas, di mana adalah saudara-saudara kita dari kaum Wahabi. Saudara-saudara kita dari kaum Syiah, Buya telusuri itu. Sehingga ketika kita diskusi, jangan dulu mendiskusikan hadis dan ayat Quran ya Ustaz, kan? Sekarang mari kita membuka dulu, kan? Sanad keilmuan kita masing-masing. Ustaz, terima hadis-hadis ilmu hadis itu, kan? Baik dari sisi riwayat maupun dari sisi dirayah. Dari siapa? Tanya dulu, guru ustaz siapa? Lu dari siapa? Dari siapa? Akhirnya mogok, baru aja sampai kakek. Udah enggak bisa jawab. Bayi itu baru sampai kakek. Dari gurunya kan gurunya bapaknya, dari gurunya lagi gurunya kakeknya, atau sampai bawa udah dari situ nggak tahu, saya nggak tahu ini beliau dari mana ngambilnya, dari mana sanadnya, nggak bisa, tidak bisa. Ini harus jelas dulu ini sanadnya, jangan sampai kita merebutkan paisan kosong. Yang didiskusikan hadis tapi sanad hadisnya Ustaz enggak tahu. Nah, makanya sekarang banyak pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh berbeda dengan pemikiran-pemikiran para ahli hadis itu sendiri. Pahami, di zaman sekarang ini kenapa? Karena mereka tidak punya sanad.
Itu alasannya. Begitu pula saudara-saudara kita yang Syiah itu tidak punya sanad, mengaku sanadnya ke Ahlul Bait. Begitu ditelusuri, Ahlul Bait yang mana? Coba Ahlul Bait yang mana? Buka sejarah Ahlul Bait. Kan Ahlul Bait itu jelas. Ini Ahlul Bait yang mana ini? Telusuri, telusuri, tidak nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka kita bersyukur kepada Allah, ahli sunnah wal jamaah di muka bumi ini, bahwa agamanya betul-betul bersanad, bersertifikat lehal, yang sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fi ulumil Quran, dalam berbagai ilmu Quran, wa fi ulumil hadis, berbagai ilmu hadis, bahkan ilmu-ilmu wasailnya, wasilahnya, sampai kepada pengarang-pengarangnya yang pertama. Masya Allah, itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka Buya mengajak, ya, saran kepada siapa saja umat Islam, jangan sembarang ngaji dan jangan sembarang memesantrenkan anak di pesantren, di madrasah atau di sekolah Islam manapun, terkecuali sudah diketahui dulu kejelasan sanadnya yang sampai kepada Hadrat Sayyidina Muhammad. Sedang. Yakinkan dulu bahwa mereka ini ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Harus yakin dulu. Jangan tergiur dengan bahasan hadis dalam satu waktu, dalam tergiur dengan pembahasan keilmuan dalam satu waktu, atau dalam satu momen, dalam satu majelis, langsung kita mengikuti kajiannya, karena saya terpikat dengan kajian yang pertama. Tapi ini orang tidak tahu sebetulnya ada keilmuan yang berbahaya kalau ini dimunculkan, lalu kamu mengikutinya, kamu bahaya tuh. Mungkin dari sisi-sisi yang lain aman, tapi ada sisi-sisi yang tidak aman. Dan Fahami, ya. Kartos ente. Ya. Contoh, di saudara-saudara kita kaum Wahabi, ada yang tidak aman. Apa? Di dalam akidah. Di dalam apa? Karena akidahnya saudara kita kaum Wahabi masuknya kepada Mujassimah. Menganggap bahwa Allah itu jisim. Makanya ketika kan mentafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka pasti akan masuk kepada tajsim. Dan ini berbahaya. Mereka berkata Allah di aras, Allahnya yang di aras, Allah di langit, kan? Mereka berkata seperti itu. Allah duduk di langit, Allah duduk di aras, Allah turun tiap tengah malam, sepertiga malam yang akhir, seperti saya turun dari mimbar ini ke bawah, katanya seperti itu. Dan ini ditulis, kalau ada yang menganggap, ini Buya ini memfitnah atau dusta, coba, kita mari buka kitabnya. Ya. Kitab-kitab saudara kita kaum Wahabi yang dikarang oleh Bin Baz, yang dikarang oleh siapa lagi itu kan? Abdul Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikarang oleh banyak kiai-kiai, ustad-ustad dari golongan Wahabi, ya, yang jelas-jelas dalam fatwanya ini bertolak belakang dengan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Mereka malah membenci Imam Ash'ari, padahal Imam Ash'ari imamnya ulama ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, salah satunya adalah Imam Ash'ari. Dan Imam Maturidi malah mereka menentangnya, malah Imam Ash'ari dianggap imam yang sesat.
dipahami oleh kita. Apalagi yang berbahaya di diri mereka? Yang berbahaya di diri mereka ketika mereka menafikan taklid kepada para ulama. Melarang taklid. Harus langsung kepada Quran dan hadis. Nah, ini berbahaya kalau setiap orang langsung kepada Quran dan hadis, bagaimana caranya? Nanti akan semena-mena. Akhirnya kayak dongeng apa dulu di Gajah, ini di Gajah. Dulu ada kesepuhan. Ini kesepuhan suka berdalilah gitu kan. Tapi berdalilnya ngaco. Tapi karena yang bertanyanya juga bodoh, akhirnya percaya juga sama kesepuhan itu. Ada adik kakak, adiknya mengurus kebun ayahnya. Nanemin jeruk, nanemin, wah sudah penuh kebunnya sama adiknya. Dan kalau kakaknya, dia gak pernah nanem apa-apa. Meninggallah ayahnya. Begitu meninggal ayahnya, ini mau direbut oleh kakaknya. Karena sudah banyak pepohonan, gitu kan? Ingin bagian itu. Nah, akhirnya kakaknya ini lobi kepada kesepuhan itu. Mama, bari tu maros kulan. Aya naon, ya? Ini dongeng apa dulu? Ya. Abdi teh ieu teh. Gaduh warisan dipun bapak. Hayu warisanna teh kebon. Kebon teh aya dua petak. Anu sapetak mah tos di pelakan kupun adi. Wah, aya jeruk, aya cau, aya sagala rupi we. Ngan ieu si lanceukna teh alus lobina ka eta kasepuhan teh, amplopna kandel. Dan kan sekarang mah kan hukum itu gimana tebal dan tipisnya amplop kan? Ya. Ceritanya dan ceritanya cek mah teh, cek ieu anu nanyakeun teh upami abdi ayeuna ngalaan bangsa jeruk gitu ku abdi gitu kan, dapun bapak tos ngantunkeun cauna di alam ku abdi, eta teu sawios-wios eta. Oh, henteu nanaon cak, henteu nanaon. Hayong dalilna kulan. Aya dalilna. Nyebutna ge dina Quran. Kumaha kulan? Fa amal ladina wa ma fauqaha. Kumaha teh teh hartosna teh ari amal mah tadina maoke mokaha cak. Ari amal mah tadina maoge mokaha cenah pajarakeun teh fa amal ladina wa ma fauqaha, padahal eueuh dina Quran kalimat itu. Dan sekarang banyak yang seperti itu ya. Jadi walhasil hati-hati sekarang ya, hati-hati, karena saudara-saudara kita ini mereka menafikan taklid. Lalu yang ketiga, mereka menafikan takwil. Gak ada takwil-takwilan. Lalu mereka menafikan majaz. Tidak ada majaz-majazan. Nah, kalau tidak ada majaz-majazan, kalau masih mending kalau tidak ada takwil, gitu kan? Dan, tapi kalau tidak ada majaz, di mana majaz itu di Quran ada, di hadis juga banyak majaz itu. Nah, dia sudah tidak percaya majaz. Padahal hari-harinya dia selalu memakai bahasa-bahasa majaz. Sudah biasa. Tapi mereka menafikannya. Nah, ini bahaya. Pahami oleh kita. Ya. Ketika mereka menafikan taklid kepada para ulama mujtahid, lalu mereka mau ijtihad sendiri, akhirnya akal mereka tidak mampu, keilmuannya kurang, lahirlah fatwa-fatwa nyeleneh. Tidak sesuai dengan fatwanya para ulama ahli. Merasa dirinya yang lebih benar, ini bahaya. Lalu ulama ahli dianggap tidak benar. Dirinya yang belum ahli menganggap kepada dirinya benar, tapi kepada ulama yang ahli menganggap tidak benar. Nah, ini berbahaya. Ya.
Maka sekali lagi ya, di momen yang sangat agung ini, di mana kita sekarang sedang mengenang, mengenal sanad agama kita, sanad keilmuan kita, maka al-faqir ilallah, Abu Ya mengajak kepada semua umat Islam agar kembali kepada sanad yang sahih, sanad yang muttasil, yang tersambung sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya khususnya dan bagi yang mendengarkannya, dan kita semua mendapatkan syafaat sahibul haul, mendapatkan anwar dan asrar sahibul haul, mendapatkan madadnya sahibul haul, mendapatkan doa-doanya dari sahibul haul, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah kelak dengan sahibul haul dan mendapatkan kemanfaatan ilmu dan sahibul haul, keberkahan ilmu sahibul haul. Wa ila hadrati sahibil haul mama eyang raden Muhammad Alwi radhiyallahu ta'ala wa arda wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain. Al Fatiha. Dua tutup. Atas. Ain aja ngena lobok ini. Atas. Serabuya. Ah, atas cina, ya. Atas. Gus Dahar kambe. Atas. Buya aja. Ah, tutup berdoa. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallim wa radhi anhu wa sallam. Alhamdulillah, hamdu yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka wa nusayyidu ala alihi. Allah kalhamdu hadat ar-ridha wa kalhamdu idha raditu wa kalhamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami' al-hajat wa taqdi lana biha min jami' al-tarf wa al-mudu wa nasr. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an min al-kalimat at-tayyibat wa ma 'amilnahu min al-'amal as-salihat ila hadrat an-nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati ba'ihi wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin malikul musabbikum radiyallahu anhum ila arwahi malaika al-mukarram al-karubin ila arwahi al-awliya al-ulama al-syurah al-salihin ila arwahi abayna ummahatina wa jadadin wa jaddatin wa amalah wa ila arwahi awliya Bandung awliya wa'ala mahir susan uli Jawa Barat sanadina wa thabatina asabi ijazah arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin khususan ila hadrati sahibil haul mama yarim radiyallahu anhu wa ahli baytihi wa suli wa furi wa syi'ulillahi lawmul fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. Kubul. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang memerlukan wafak izin membawa kasan, ini dari Habib Muhammad Al-Habsyi. Kalau ditanya apa anu ayeuna